Oke, teman-teman, kali ini kita sudah berada di daerah Sentul ya. Kita mau ke tepi hutan Sentul atau tempat nongkrong ya. Sekitar ya sekitar 20 menitan lagi lah kita akan nyampe ke lokasi, teman-teman ya. Jadi karena hari ini weekend, jadi mau ngajak istri dulu jalan-jalan ke daerah Sentul. Dan suasananya begini, teman-teman ya. Pengendara juga cukup ramai melintasi jalan yang kita lalui ini ya. Cukup ramai apa suasananya ya. Jadi ini adalah satu kafe yang cukup viral, teman-teman ya, yang ada di daerah Sentul ya. Nama kafenya itu ya Tepi Hutan Sentul ya. Dan ini mungkin pertama kali ke daerah Sentul ini untuk mencoba ngopi atau apalah ya. Nanti sama-sama kita lihat suasana dari tempat Tepi Hutan Sentul ya. Apakah worth it untuk dikunjungin ya. Dan untuk di daerah ini, untuk jogging track di sini cukup bagus, teman-teman ya. Dengan pepohonan yang rimbun dan rutenya juga lumayan bagus. Jadi yang punya rumah di sekitar sini nih, enak banget tentunya ya. Dan karena banyaknya pohon tuh, jadi suasananya lumayan adem, teman-teman ya. Pokoknya orang yang tinggal beli rumah di sekitaran sini beruntung banget dah. Orang itu nggak mesti harus punya motor CC gede, punya duit banyak, atau apalah ya, yang pasti mulai aja, langsung gas. Nah, di sini tuh banyak semuanya resto-resto ya, di sepanjang jalan ini ya. Resto, sekalian ada penginapnya juga ada semuanya. Ini kita
lurus aja teman-teman ya. Kalau di sebelah kanan itu ada kedai kilometer 02 Oma Omar. Lumayan ramai juga tuh kedai si Oma. Ada apa? Kayaknya perlu dicobain tuh ntar. Ngopi itu ramai. Jadi kalau ramai tuh, itu kan pelayanannya bagus. Memang kedua kopinya enak. Nah nih kopi koneng. Jadi sepanjang jalan ini sebenarnya banyak tempat nongkrong teman-teman ya. Bogor ini, Bogor. Ambil kiri teman-teman ya. Jadi setelah tadi pertigaan tadi ngambil ke kiri itu jalannya menurun teman-teman ya. Bisa karavan ya, Gaya Rimba Resto Alam. Itu Beb, Gaya Rimba Resto Alam itu. Apa? Gaya Rimba Resto Alam. Kau baca itu, nggak ini kali itu. Gaya Rimba Resto Alam, iya Gaya Rimba Resto Alam ini. Nantilah kita cobain. Jadi ini suasana jalannya ya teman-teman ya. Kondisi jalannya ketika tadi dari jalan utama mau masuk ke apa? Ke arah tepi hutan Sentul begini ya. Masih berapa jalan masih ada yang kurang bagus lah, tapi so far aman lah ya. Jadi jalannya enggak rata, kayaknya tanahnya menurun nih. Aduh, tanahnya menurun. Ada La Pico, kafe dan resto. Keren tuh. Jadi intinya banyak resto lah di sini kalau yang mau sekedar nginep ya, menikmati keindahan alam. Daerah Sentul ini banyak lah. Jadi untuk jalannya kurang ini ya, kurang bagus lah karena mungkin tanahnya menurun itu. Ada 2000. Halo.
Kopi Tepi Hutan mana ini? Kiri ya? Kasih ya Pak. Ini kita udah mau nyampe nih, Kopi Tepi Hutan. Jadi tadi diminta seikhlasnya, jadi kita kasih lah ya, seikhlas-ikhlasnya. Wah, wow, ada tembakau juga nih teman-teman di daerah sini. Gini teman-teman ya, kondisi jalannya mau deket ke tepi hutan ya, supaya suasana tepi hutannya begini kali ya, makanya nggak diaspal. Jadi biar suasana kayak tepi hutan. Bidadari. Wah, sono udah HP jalan nak. Masa di hutan itu tadi bang ini son. Masa di hutan. Tapi hutan karena HP jalan sama di hutan. Hah. Benar-benar ini udah di hutan. Tepi hutan. Jalannya begini teman-teman, supaya mendekati hutan katanya. Dulunya ini Sentul Paradise Park. Oh, dulunya ini. Masih ngerekod kan sayang? Wah, jangan goyang-goyang kok sayang. Gila jalannya. In 200 meters, your destination will be on the right. Oke teman-teman, wow, kita akan tiba di kafe Tepi Hutan Sentul ya. Benar-benar kayak di hutan tempatnya. Benar-benar kayak di hutan jalannya. Your destination is on the right. Oh, ini ada homestaynya juga loh. Well, turun sayang. Tuh tanya dulu. Pelan sayang. Oke teman-teman, pelan, pegang, pelan, pelan, pegang. Oke nih, memang betul-betul di tepi hutan teman-teman.
Ini kan Pak, kopi tepi hutan. Kalau curug ke sana ya? Kalau curug kita sebelum anak tangga ke kiri kan. Oh, di sini apa ini? Itu buat vila. Oh, vila ya. Makanya mau ke curugnya, kalau ke curugnya kita tiketnya sebelah sini. Kita harus sakit ini. Kurus aja. Ini kak, yang warna putih itu ya? Iya, betul. Oh. Kita udah jendela, ini juga nasi susu kita. Jembatan situ. Oh, nggak makan lagi, Pak. Ini kita makan lagi, Pak. Bukit Widodari. Kan kedengaran, kan ada resto ini. Yang putih ini katanya resto ni. Kedengaran ini kita lagi mau. Teman-teman, sekarang kita sudah ada di kopi tepi hutan ya teman-teman. Ini areanya. Dan untuk pesannya itu di daerah itu ya teman-teman. Baru kita dapat sambil segitu. Dan ini adalah sama kopi ya. Jadi bebas pilih spotnya teman-teman ya. Mau di bawah atau dekat pinggiran sungai ya. Nah kita itu ini bawah itu bareng istri saya, bisa di atas juga semuanya. Ini kita coba ini ya, ini ada jembatan, ini untuk ke Villa Aren ya. Ini bisa untuk lewat doang. Jembatannya begini teman-teman. Kalau mau ke sini itu ke atas teman-teman. Oke teman-teman, kita sekarang sedang berada di kopi tepi hutan dan ini adalah suasananya. Nanti teman-teman bisa lewat jembatan sana ya. Dan suasananya cukup tenang teman-teman ya. Ini adalah areanya. Di depan sana itu adalah kafenya teman-teman. Tadi kita bisa nongkrong di sini.
suasananya cukup adem teman-teman ya. Dan ini adalah hutan teman-teman. Nah ini ada gajah-gajah juga kalau kita pesan kopi di kopi tepi hutan. Nah kita bisa pesan di sini dan di sini cukup bisa nongkrong teman-teman.